Dalam kunjungannya ke Australia, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berkesempatan menjajah langsung kapal selam Hermes Weller milik Royal Australian Navy. Kapal selam ini diketahui telah menjalankan berbagai misi, sekaligus kapal bersejarah bagi Australia. Lantas, bagaimana kehebatan kapal selam andalan Angkatan Laut Australia tersebut? Dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa pada Senin 25 April 2022, dalam kunjungannya, Andika melihat langsung Hermes Weller, salah satu kapal selam canggih milik Royal Australian Navy. Lokasi kapal itu bertempat di Flat Base West di barat Australia. Kesempatan yang langka ini diberikan kepada delegasi dari Tentara Nasional Indonesia oleh Royal Australian Navy. Saat berkeliling meninjau isi kapal, Panglima TNI didampingi Komander Christopher Ellis selaku komandan kapal selam Hermes Weller. Diketahui Hermes Weller merupakan kapal selam dengan kelas Collins ketiga dari 6 kapal selam yang dimiliki Australia. Kapal Hermes Weller ini sangat tangguh. Hal ini karena memiliki berbagai kemampuan dalam menjaga pertahanan wilayah laut Australia. Terkait awal peluncurannya, Hermes Weller diluncurkan di Adelaide, Australia pada 14 Maret 1997 silam. Kapal ini mulai digunakan oleh Royal Australian Navy pada 10 Juli 1999. Sejak itu, kapal selam ini bermarkas di Flat Base West, Australia Barat. Selama beroperasi, kapal selam ini telah menjalankan berbagai misi. Tak hanya itu, kapal selam ini bersejarah bagi Australia. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!